Fakhrur Razi, nama yang dikenal sebagai mantan aktivis dan kritis dalam menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Senator dua periode asal Aceh ini juga tak pernah lelah dalam memperjuangkan nasib rakyat Aceh. Kini, menduduki sebagai Ketua Komite 1 DPD RI, juga telah banyak melakukan saat-saat pandemi COVID-19 melanda bangsa Indonesia. Fakhrur Razi, kolumnis Universitas Indonesia dan menjadi mahasiswa doktor di 3 kampus ini, tetap istiqomah dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Fakhrur Razi kini kembali ke kampung menerima satu penghargaan spesial dalam hidup, mendayung tak juga sampai di ujung pulau terhadap media dari dayung menguras peluk, mataku semakin jauh mengejar temaram. Aku pun tak sampai mengejar tujuan. Langit jatuh di atas keningku. Mengapiku di antara langit dan ujung mata Allah. Amoy, indahnya Indonesiaku, indahnya Indonesiaku. Hong Pampa, Hong Pampa, tralala, tralala, tralala. Indahnya Indonesiaku. Indonesia adalah Saraswati, menunggang angsa, menyeberangi laut teduh di bawah bulan purnama. Bulan perak angsa-angsa kecil berbaris di belakangnya. Dari jauh bulu-bulu mereka berkilau-kilau, berkilau-kilau putih salju. Bayangannya menuding ke bumi, menggaris tegak lurus, menuliskan cinta yang agung dan menggambarkan keperkasaan Indonesia. Indonesia adalah Saraswati, tempat ibu menanak ilmu, membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah Saraswati, tempat padi tumbuh, tumbuh subur dan berbulir penuh, tempat sungai mengalir deras berair sebening kaca, tempat anak-anak bertanam dan menjaring akar-akar budaya, lantas menegaskannya dalam tempayan-tempayan kebermakna. Di tepian pesisir anak-anak bersorak-sorai kedatangan ayah, menunggu kedatangan ayah, meluapkan kegembiraan setelah bermalam membasuh muka basah air laut. Hong Pampa, Hong Pampa, Hong Pampa, tralala, Hong Pampa, tralala. Diterkam ombak, memeluk erat setiap angin sakel, berkali-kali menyerang ombak. Saraswati, Indonesia adalah Saraswati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.